lalu dalam suara pianonya sontak membuat siapapun ikut tersentuh. Lalu dalam ekspresi yang berbeda-beda. Lalu sedangkan pemain piano yang satu ini lembutnya mengalun-alun mellow dan khas that mellow dan memiliki jiwa yang lembut luar biasa. Sungguh orang Indonesia belum pernah satupun orang Indonesia Timur melakukan hal seperti itu. Menekan terus menerus, dan ia pun tak berhenti untuk menekan tombol itamnya. Wow, inilah satu pemain piano yang ini adalah seseorang yang
asal Ternate, Maluku Utara. Nah, dan yang jadi pertanyaan, dia nggak bisa ngomong. Ini sebenarnya ada apa sih? Wah, biasa atasinya. Ini mungkin bisa mengubah tuts piano menjadi seperti ini. Memang cuma orang Ternate inilah yang bisa membuat piano seperti membuat piano jadi lebih dekat. Kita lihat ini, kok bisa dengan kepalanya? Jidatnya, apa jangan-jangan jidat penjidatnya nggak pernah mengkerut nih. Gagal membeli jidatnya nggak bisa mengkerut nih. Jidat orang satu ini nggak bisa mengkerut nih. Perfecto. Perfecto. Ya. Dan ia pun mulai gerak dan ia membuka kaki. Lantas dibuka. Dan ini nanti ya. Thank you.